Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada pekan pertama, beserta daftar pembagian grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut ini daftar negara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pertama ada timnas Qatar, yang kedua ada timnas Kuwait, ketiga ada timnas Jepang, keempat ada timnas Korea Utara, kelima ada timnas Korea Selatan, keenam ada timnas China, ketujuh ada timnas Oman, ke-8 ada timnas Kirgistan, ke-9 ada timnas Iran, ke-10 ada timnas Uzbekistan, ke-11 ada timnas Irak, ke-12 ada timnas Indonesia. Berikutnya ke-13 ada timnas Jordania, ke-14 ada timnas Arab Saudi, ke-15 ada timnas Uni Emirat Arab, ke-16 ada timnas Bahrain, ke-17 ada timnas Australia, dan ke-18 ada timnas Palestina. Berikut ini daftar pembagian grup kualifikasi Piala Dunia 2026. Di grup A diisi oleh timnas Iran, timnas Qatar, timnas Uzbekistan, timnas Uni Emirat Arab, timnas Kirgistan, dan timnas Korea Utara. Berikutnya di klasemen grup B, diisi oleh timnas Korea Selatan, timnas Irak, timnas Jordania, timnas Oman, timnas Palestina, dan timnas Kuwait. Berikutnya di klasemen grup C, diisi oleh timnas Jepang, timnas Australia, timnas Arab Saudi, timnas Bahrain, timnas China, dan timnas Indonesia. Berikut ini daftar top skor kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di posisi pertama ada Son Heung-min dari timnas Korea Selatan dengan perolehan 7 gol. Di posisi kedua ada Ali Almus dari timnas Qatar dengan perolehan 7 gol. Dan di posisi ketiga ada Ayase Ueda dari timnas Jepang dengan perolehan 6 gol. Berikut ini jadwal pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada pekan pertama, Kamis 5 September 2024. Iran versus Kirgistan mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Qatar versus Uni Emirat Arab mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Uzbekistan versus Korea Utara mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Korea Selatan versus Palestina mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Di pertandingan berikutnya, Irak versus Oman mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Jordania versus Kuwait mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Jepang versus China mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Australia versus Bahrain mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Di pertandingan berikutnya, Arab Saudi versus Indonesia mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat.